mainan kolecer daun kelapa. Jadi kolecer ini memang pada umumnya dibuat dari kayu yang kemudian dibuat besar, yang biasa dilakukan oleh anak-anak remaja di Jawa Barat ini. Dinaikkan saat musim angin tiba, dan kemudian diameter putarnya sangat besar, dan kemudian orang dewasa pun mendirikan kolecer atau membangun bentuk kolecer atau kitiran ini sebagai bagian dari bentuk penyambutan musim angin tersebut. Tetapi untuk kalangan anak-anak yang memang bertubuh kecil, mereka menggunakan sisa-sisa daun kelapa yang ada, ataupun dia mengambil daun kelapa dengan cara membuat bilah-bilah. Kemudian mereka menggunakan, ada yang sangat sederhana menggunakan palang dua, yaitu menggunakan as di tengahnya, kemudian mereka akan berlari dan kemudian kitiran atau kolecer ini berputar. Ada juga yang menggunakan empat, jadi disilangkan kolecernya, disilangkan kemudian diputar ujung ke ujung. Kalau istilah Sunda namanya palincang. Palincang itu agar ada sisi ini ke sebelah kanan, sisi atas sebelah kiri, sisi kanan ke kiri, dan sisi kiri ke kanan. Kemudian akan menahan angin dan berputar, palang 4. Kemudian ada lagi palang 8 yang bentuknya dianyam. Dia akan membuat sebuah kolecer yang berbentuk palang 8. Sama di palincang juga, diputar sebaliknya sehingga akan menahan angin dan berputar. Baik, kolecer daun kelapa mah masih keherian. Karena kolecer daun kelapa teh tina daun kelapa aya nu hejo keneh, daun kelapa teh biasana aya nu tos garing. Malihana nu garing mah cepet muihna ka dupak angin halit ge, cepet benten sareng anu hejo keneh. Anu biasa nu hejo keneh oge daun kelapa nu hejo keneh biasa didamel kolecer. Gitu kan. Dan cara muihna teh rada telat benten sareng anu barang bang kelapa tan daun kelapa nu garing. Gilaan nyerena bentuk damel kolecer anu barumbung sarengseng tadi kan. Kita kolecer tina daun kelapa mah daun kelapa di pinggir ku baturna kadangkala ku nyerena dilebetkeun kana liang tangkeun kana angin gitu. Eta mah kolecer tina daun kelapa. Nah, permainan kolecer daun kelapa ini merupakan permainan yang sangat seru dimainkan dan banyak dilakukan oleh anak-anak saat musim angin tiba, ketika orang tua dan masyarakat kaum dewasa mereka menggunakan kolecer yang besar terbuat dari pohon atau bambu yang sangat besar, dan kemudian anak-anak akan menggunakan daun-daun kelapa sebagai bahan untuk membuat kolecer atau kitiran tersebut. Jadi konsep 248 ini adalah konsep pembelajaran anak-anak membuat kolecer sampai tahapan-tahapan mereka mengenal anginnya.